Capek, buang mandi dulu lah ya. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Satelit Grogol. Selamat tahun baru, tahun 2018. Mari untuk kita terus giat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Para pemimpin dan pengerja GKS Grogol mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah di tahun baru ini kita memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita semakin berbuah dan berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu depan adalah ibadah perdana kita di tahun 2018. Untuk itu, biarlah hari-hari kita dipenuhi dengan kemuliaan dan kepengharapan yang hanya daripada Tuhan. Dan teruslah setia kepada Tuhan. Dan ibadah minggu akan datang akan disertai dengan juga perjamuan kudus yang akan dilayani oleh langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Mari terus dukung dan doakan pengadaan rumah Tuhan di Jalan Dan Mogot nomor 51, Jakarta Barat. Dukung terus yang ada di garis depan, yaitu Bapak Pendeta Muda Tommy Chia dan Bapak Pendeta Muda Zevanya Ardi Sarjono. Biarlah rumah Tuhan ini menjadi kerinduan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, Sekretariat dan DPP akan mulai aktif di bulan yang akan datang, yaitu Sekretariat tanggal 3 Januari dan DPP akan aktif kembali tanggal 5 Januari. Biarlah DPP tahun depan kita boleh bersama-sama semakin memiliki hati yang rindu, yang haus untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Agar kiranya berkat Tuhan selalu ada bagimu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikianlah GKS News minggu ini. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat warta GKS dan ingat, jangan ditinggal. Sampai jumpa di minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Baik ini pesil atau wedding?